Oke, baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi nama saya Insinyur Magdalena MM, saya kebetulan dipercayakan sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang. Nah, pada hari ini kita melaksanakan penyerahan secara simbolis bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang, terutama dari Dinas Perikanan dan Kelautan berupa peralatan untuk para nelayan. Ya. Nah, untuk tahun ini, selain peralatan tangkap, kita juga ada kegiatan berhubungan dengan budidaya, seperti budidaya ikan bandeng, dan yang lebih ini lagi adalah polikultur namanya. Jadi polikultur itu budidaya ikan, udang, dan rumput laut. Nah, ini sebagai dasar uji coba kita, mudah-mudahan ini berhasil kita kembangkan sehingga nanti bisa lebih meningkatkan pendapatan masyarakat di kecamatan yang daerah pesisir ini. Yang diserahkan kepada masyarakat. Ya. Apa saja, Bu? Untuk hari ini yaitu alat tangkap berupa gillnet, kemudian pukat, kemudian bubu, ada juga cool box, kemudian kapal. Jadi kapal ada satu unit yang sudah diserahkan, dengan bodi kapal juga ada. Dan ini juga ada kegiatan ini merupakan dana aspirasi dari Dewan, terutama Bu Iin Farlina nih yang memberikan bantuan kepada masyarakat untuk kegiatan penangkapan ikan di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan ya, yang dari aspirasi. Bantuan ini Bu, apakah terrealisasi penyerahannya Bu, selain yang diserahkan hari ini? Ada sebagian kecil sih yang tidak terrealisasi karena ada proses yang tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak bisa kita realisasikan, tapi tidak terbanyak. Hampir 90% terrealisasi. Jadi gitu, seperti kisruhnya kemarin kapal bantuan motor, bisa disampaikan kita seperti apa? Kapal motor itu ada, sebenarnya yang kita rencanakan kemarin untuk pengadaannya itu ada 4 unit, yang satu unit, dua unit besar, dua unit kecil. Dan ada juga bodi kapal, ada 10 unit, itu aspirasi. Nah, itu yang dibantukan tahun ini. Namun yang direalisasikan hanya satu. Jadi yang tiga tidak terrealisasi karena proses pengadaannya banyak permasalahan, terutama di KBLI, ya, perusahaan yang akan laksanakan itu, dan juga pengalaman. Jadi kan Bu, terkait kriteria pemberian bantuan dari DKP ini, apa sih Bu untuk kelompok-kelompok nelayan itu Bu? Kalau kriterianya itu kita berdasarkan proposal yang diajukan oleh kelompok. Nah, dari kelompok proposal yang diajukan kita minta dari penyuluh untuk verifikasi dari kelompok. Pengajuan itu memang banyak ya, tapi tidak, kita mungkin pakai sistem antrian lah istilahnya. Jadi yang duluan yang masuk itu yang ini yang kita lihat, dan kita lihat juga kelompoknya. Ini tuh.